Halo, hola, Dodo di sini. Oke, di video kali ini saya akan memberitahu kalian suatu game yang bisa kalian mainkan saat tahun baru, yaitu Harvest Goddess New Year's Quest. Sepertinya begitu ya, Harvest Goddess New Year Quest atau New Year Quiz atau New Year apa pokoknya game show lah pokoknya di TV ya. Itu dia tersedia di tiap spring tanggal 1 sampai sepertinya kalau bukan sampai tanggal 5 sampai tanggal 6 lah, pokoknya di minggu pertama saja. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian untuk main game show ini pada minggu pertama di bulan di tahun yang baru ya. Pokoknya di New Year ya, di spring. Nah, di game ini kalian bisa memilih suatu angka yang berupa dari 0 sampai 9 yang ditanyakan oleh Goddess. Kalian itu harus memilih angka lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya angka yang keluar adalah 4, kalian harus memilih apakah itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada si 4 tadi itu. Ini cuma angkanya cuma 0 sampai 9, jadi otomatis kalau di angkanya 0 berarti dia nilainya lebih tinggi, angka 9 nilainya lebih rendah. Dan kalau mungkin tips dan triknya kayaknya hanya itu saja sih, karena tidak bisa ini gamenya tidak bisa seperti di game Harvest Moon yang sebelumnya ya. Kalau Difference of Mineral Town itu kan kita main di emulator ya, biasanya kita main di PC pakai emulator, jadi kalian bisa save di F1, F2, F3 sampai F9. Tapi kalau karena kalian main di PC atau di Nintendo Switch, kalian agak susah membuat seperti itu. Jadi kalian memang ini harus memiliki keberuntungan mungkin ya, seperti itu. Dan ini akan berhadiah. Jadi misalnya kalian itu mainnya menang satu kali tidak dapat apa-apa, menang 2 poin bisa dapat si grass itu ya, yang black grass, blue grass, green grass, pokoknya yang warna-warni itu ya, grass warna-warni. 3 sampai 9 itu dapat buckwheat flower. Nah, ini yang paling bagus sebenarnya sih, karena buckwheat flower itu jarang didapatkan dan susah didapatkan ya. Kalau kalian mau yang lebih mantap lagi selain buckwheat flower itu, dimenangin 10 sampai 14 10 sampai 14 tebakan ya, kalian akan dapat relaxation tea. Dan selanjutnya itu ada sunblock, skin lotion, facial pack, perfume, dress, golden lumber, fossil of ancient fish, fire treasure, resep ketchup, resep french fries. Dan katanya yang terakhir itu yang ke-100 dapat buku. Tapi ini untuk di Friends of Mineral Town ya. Jadi itu untuk Harvest Moon yang dulu. Tapi kalau yang sekarang, saya belum pernah lihat ada orang yang bisa memenangkan sampai 100. Dan jujur saya tidak mampu melakukannya karena itu sangat susah dan tidak ada triknya sampai sekarang. Jadi mungkin kalau kalian tahu triknya, boleh tulis kolom komentar di bawah. Akan saya pin dan saya akan notice kalian. Saya buatkan video dan saya akan berterima kasih kepada kalian di videonya, kalau mungkin ada ya, kalau mungkin ada. Nah, ini juga kuisnya hanya ada di tanggal sekian tadi sampai tanggal sekian ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 atau tanggal 6. Dan itu dia di tiap harinya hanya cuma bisa 5 kali kesempatan. Jadi misalnya kalian tidak dapat di TV-nya itu, kalian harus ulang-ulang buka TV-nya, ada di entertainment ya. Jadi misalnya entertainment itu bukan Goddess yang muncul, ulang lagi, matikan TV-nya, nyalakan kembali. Pokoknya sampai dapat si Goddess itu. Dan hanya bisa sampai 5 kali tebakan. Jadi kalau kalian sudah 5 kali, dia akan bilang, "That's it for today, bye now." Ya, itu kalau sudah seperti itu, berarti kalian tidak bisa memainkan game itu lagi di hari tersebut ya. Jadi kalau menurut saya, yang paling pantas didapatkan dari game ini hanya Buckwheat Flower dan Relaxation Tea sih. Karena yang lain itu susah kalau sampai 14 ke atas tebakannya benar tuh, menurut saya sih agak susah ya. Tapi mungkin kalau kalian lakinya tinggi, keberuntungannya tinggi, jadi mungkin bisa sampai 100 mungkin. Ya, kalau sampai 100, tolong tulis di kolom komentar ya. Jadi sampai sini dulu videonya, like kalau suka, subscribe jangan lupa, komen di bawah kalau ada yang ingin tanyakan, atau sekedar say hi kepada saya. Oke, doi pamit. Ciao.